Halo guys, welcome to T-Rex 2.0. Kali ini kita akan bermain game Nocturnal. Oke guys, ini game 2D juga sama kayak Planet of Lana dan Convergence League of Story. Jadi ini tuh gamenya tuh lebih kayak action ya guys, berarti lebih kayak Convergence League of Story ya guys. Jadi game ini tuh gue lihat di review di YouTube itu gamenya bagus juga, action juga, ceritanya juga menarik. Jadi makanya gue akan mainin game ini. Oke guys, ingat guys, jangan pernah meng-underestimate game-game 2D guys. Ingat guys, karena game 2D itu juga sangat menarik ya guys untuk kita mainin. Oke, okay. Let's go. Kita akan bermain game Nocturnal ini ya guys. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita masuk ke in-game. Oh iya, tunggu dulu guys, bentar guys. Jangan lupa guys untuk subscribe dan like ya guys, karena itu adalah sebagai dukungan kalian terhadap gua, biar gua terus tetap membuat video dan menghibur kalian semua. Oke guys, dan dapat mereview game-game yang lainnya. Thank you guys yang sudah subscribe dan sudah like. Thank you. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke in-game-nya. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam sini. Tadi gua udah atur option-nya, brightness-nya dan segala macem sudah gua atur. Sekarang kita mulai ke new game-nya. Let's go, masuk ke in-game. Oke guys, ini kita ada cutscene dulu ya guys. Kita nonton dulu guys, biar kita tahu alur ceritanya gimana. Oke. Kita sudah ngambil apa ini? Old letter from Arcia. Hello dear one, I wish a cold be delivered to your face. You must wonder how to get the learning house before you did. Oke. Kita mengeluarkan omongan cepat ya guys. Oke guys, coba kita pencet dulu ya guys. Oke, seperti biasa. Oke, jump space. Oh, ini basic attack. Oke. Kita langsung jump. One rhyme home hold finally. Wih, keren ya suaranya ya. Ini bisa kita hit ya guys. Oh, ini bisa kita hit orang ya guys. So it is true. Oke. Okay. Oke, kita dapat item ya guys. Oh, item lagi guys, dulu guys. Oh, jadi kita bisa interaksi sama di sini ya guys. Oh, if ada dodge-nya gitu ya guys. Oke, okay, let's go. Bentar guys. Api. Whatever you seek, I pray you follow. But in all your sorrow, but that in your fall, you must be important to you continue pursuing it. Oke. Okay. Go. Kita udah 3 game ya guys. Kita main gamenya tuh game 2D semua ya guys. Kayaknya gue jadi duta 2D nih guys kayaknya guys. Bisa di kalian gak ada yang rekomendasi sih guys game yang mau kita review guys. Jadi gue review game-game ini lagi guys. Game 2D. Tapi ingat ya guys, game 2D itu jangan diremehkan guys, karena game 2D itu sebenarnya juga bagus untuk dimainin gitu kan. Dari alur ceritanya, dari gameplaynya gitu loh. Bagus-bagus guys gitu kan. Okay. Cuma emang kurangnya mungkin kayak ya 3D nggak bisa kayak muter-muter segala macem. Game cuma kanan kiri gitu doang. Tapi menurut gue bagus guys. Apa ini? Masa pro gym. Oh, kita lari guys. Mas apa Jim? Tunggu. Tunggu. Wah, main Astagfirullahaladzim, kaget gua. Sumpah gua kaget, guys. Oke. Oke, guys, gua nih kaget ya. Kaget beneran tadi, guys. Gua itu kaget beneran. Tiba-tiba ada kegelapan-kegelapan itu. Yang gua mengatakan untuk lari, makanya gua lari aja, guys.
Ntar guys, coba kita kesini dulu. Oke. Itu guys, jadi jangan pernah meremehkan game 2D ya guys ya. Itu guys intinya. So, jadi bagi kalian yang mau bilang, "Bang, request game ini, Bang." Boleh, nanti gua akan coba untuk request. Gua akan coba. Astagfirullahaladzim. Press attack to build jumping forward to forward longer jump. Sorry. Oh gitu. Melompat. Itu jadi kalau kalian ada yang mau di request, Bang, request game ini, Bang. Gak apa-apa, gua pasti bakalan request sesuai permintaan kalian. Requestnya mau request apa? Ini ya, berarti guys, ternyata. Gitu guys. Aku pasti akan request guys apa yang kalian mau. Ada guys. Oke, ini kita ada dalam. Naikin gua please. Rasa tuh enak. Oh, kan bener kan apa kata gua? Rasa tuh enak. Bener aja. Kayaknya ini feeling gua tuh mengatakan kalau game ini gak boleh sampai di kegelapan gitu ya, guys ya. Oke. Okay. Kalau begitu gua harus cepet nih. Oke. Okay. Oh, kita bisa charge di situ, guys. Jauh banget ya, tes. Oke. Okay. Nah, guys. Jangan pernah takut gelap, guys. Jangan pernah takut gelap. Karena akan pasti akan ada cahaya yang akan menuntunmu. Let's go. Item is number one. Apa yang gue itu? Karena dapat ada ya. Atas lagi. Wih. Oke. Tapi nggak tahu gasnya tiba-tiba dia menyerang aja. Tiba-tiba aja ya guys ya, ada menyerang ya guys. Guys, oke. Okay. Oh, sampai udah ngapain. Oh, oke. Okay. Oh, kita bisa ngedash guys, lari cepet gitu, gue baru tahu guys. Dari kita tersisa 3. Dari kita selesai 3 ya guys. Dari kalian yang udah main game ini, Nocturnal ini, boleh kasih tau gue ya guys. Gue harus kemana, harus kemana. Boleh guys, gak apa-apa guys. Oke. Okay. Kita coin. Guys, gue tuh orangnya sangat-sangat terbuka guys dengan hal-hal. Atau itu, oh, traitor. Oke. Okay. Hai. Hey, wait a minute. Ajarin gua dulu lah. Gak ada tutorialnya gitu. Oh, no. Gua langsung nyerang. Oke. Okay. What?
ke sini, terus ke sini. Push, push. Oke. Tiba-tiba gak ada tutorial buat nyerang ya. Kita suruh main bar-bar aja langsung. Eh, gak apa. It's okay. Buat gua orang yang barbar, ini is okay gua. Oke, dia gak ada pedang cahaya, guys. Paling ini dulu. Karena api adalah sumber apa itu? Eh, ada orang gelap di sana, guys. Ayo sini. Sini kamu. Us. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Gue kayaknya udah mulai terbiasa nih sama permainan-permainan ini. Pelanggaran gak bakal barbar banget ya, gitu. Oke, okay, bentar. Ntar gue cek dulu nih. Oke, okay, bentar ya. Kita mainin siap-siap ini, guys. Gitu loh, guys. Gua sih belum tahu ya ini gunanya apa. Kayak api ini. Oke. Okay. Sabar, sabar. Jadi aku coba di sana. Pinya di. Apinya di sana. Tunggu guys. Oh ya guys. Oh apa ini? Pray altar lit. Oke. Okay. Burn during flame. The demonstration. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita nyalain api ini guys. Bell of the bus. Bells of the bus. Atau kali sini gak ada apa-apa. Jadi api-api ini tuh nggak boleh sampai padam banget, guys. Kita harus tetap kan api-api ini api membawa kita cahaya yang sesungguhnya. Karena api adalah kunci. Woi. Oh, kita bisa tangkis gitu, guys, serangannya. Oke, okay, gue baru tahu. Panahnya bisa kita tepis ya, guys. Oke, okay, bakarin aja semua. Dibakar semua. Bara-bara banget. Oke, ini kita finish kah? Sampai di atas bener sini. Wah, feeling gua gak enak sih. Ini kita lawan sesuatu deh. Phoenix Gift. Oke, okay, Fire Heal. Heal 2 point. Oh, kan berguna kan. Jadi, yang tadi kita ambil tuh poin koinnya tuh untuk ini, guys. Ternyata, guys, berguna ini. Oke. Okay. Kita bisa nge-heal guys. All 2 second to heal point.
Skill ability. Berguna banget kan guys tuh. 20. Fire duration. Kita nambah fire durasi 1. Ember throw. Oke, bisa jadi fire speed 100%. Fire. Oke, seperti tanam. What? What a mother of all of those. Poin dulu. Yes, let's go. Wow. Wish. Nah, guys. Okay, guys. Satu darah is no problem for me. Karena aku bisa mendapatkan darah dari sini, guys, sekarang, guys. Oh, ada cooldown-nya, guys. Berarti guys, yang cooldown-nya sebelah kiri. Nah. Cooldown guys, bisa cooldown. Oke, okay, okay. Bentar, kita ambil pedang HP dulu. Buat lawan deh. Everything's gonna be alright, boss. Kau main barbar sama gua. Oke, okay, kita barbarin balik. Yui. Wits. Kita serang dua kali. Oke, okay, kita serang dari belakang. Nice. Oke, okay. Tanggapnya kita ambil dulu guys. Apinya. Let's go. Guys, jadi kita nggak bisa habis dari kita guys. Sama ada api. Itu penting buat kita guys. Sama item tuh penting ya guys ya. Item penting. Oke, kita ke atas sana dulu deh. Gua dulu. Ayo, let's go. Ada sesuatu nih. Oh. Enak banget. Jangan gua enak. Ya kan ya? Turun dong. Turun naik. Yah, apinya. Kok enggak ada bara, guys, di situ. Enggak ada obor. Tuh. Ya, obor di sini dulu ya, guys. Jadi kita enggak usah naik turun. Oke, 40 kita bisa buat sesuatu di sana. Oke. Dapat altar lagi kita. Enduring flame, yes, 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 oke. Tuh. Yes, altar, guys. Kita get sesuatu. Ada mengenakan. Oke. Okay. Let's go. Wow. Oke, wait. Bentar ya. Hai guys. Kuat banget ini. Kuat banget itu. Ada orang. I put the soldier better at this. I didn't use what still have some people to miss. You're always not. Jadi kegelapannya berbahaya sekali ya guys. Kegelapan bahaya sekali. Ini kayaknya stack-nya stats-nya berkelanjutan ya guys, kayaknya nih guys. Kayaknya. Bentar guys. Oke guys, ini kayaknya stats-nya tuh berkelanjutan ya guys. Ini sudah sepung enak sih kalau ke depan.
8 semua. Setnya berkelanjutan, jadi turut. Jadi kayaknya enggak, dia enggak ada stopnya nih, guys. Wih. Dia kuat banget, guys, kalau di situ, guys. Oke, kalau begitu. Kalau kalian kuat di sana, gue juga kuat di sini. Oke. Come to mama. Ntar ya, gua heal dulu darah gua. Kuat banget nih 8 nih. Oke, kita cek poin. Kuat banget tinggal 8 nih, guys. Banget itu. Wih. Terus bentar doang. Tuh. So easy. Ada item. Item kah? Enggak ada. Let's go. Coba lagi. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada item? Gak bisa deh. Lihat, guys. Baik-baik. Ada item. Wow. Ya, gue terus sia-siakan sekali. Nah, gini. Oh, itu lagi nih, guys. Kalau gitu, guys. Kuat banget soalnya. Pilih ke gapan. Tadi gak bisa diserang ya, guys ya. Pas kali gak bisa diserang. Di dalam kekuatan, di dalam kegelapan tadi orangnya. Oke. Okay. Wih, wih. Kuat banget, guys, dia. Oke. Okay. Oke. Okay. No problem. Oh. Lapis 3. 1 3 2. Oh, oke. Okay. Ada puzzle ya, guys ya. Ada puzzle, guys. 1 3 2. Ada puzzle-nya enggak tuh? Oh, kita bisa bakar orang, guys. Wow. Lalu kita ke bawah. Sabar, guys. Ini kita barbar banget nih. Kita harus ngarahin yang dia dulu nih, guys. Yang sedangkan jarak jauh. Wih. Bentar, guys. Gua bener dulu. Sabar, guys. Tapi thanks gonna be alright, guys.
Dia mau barbar, kita barbarin balik, guys. Oke. Halo, guys. Tuh. 2 3 1 4 2 3 1 4. Ini ada itu enggak sih? Enggak ada, guys. 2 3 1 4, guys. 2 3 1 4. Oh no. Oh, guys. Bentar. 2 3 1 4 ya, bener kan? Kalau begini. Satu. Berdua. Tiga. Satu. Empat. Apa pukulnya sana? Dua. Tiga. Satu. Empat. Oke, guys. Ayo. Ayo, guys. 2 per 3 1 per 4. Iya, bener kan? 2 3 1 4. Oh, oke, okay. Coba kita balik ya. 2 3 1 4 juga, guys. Sorry guys. 2 3 1 2 3 4. Oh, oke, okay. Paham gue. Tertan. Hasilnya gila. Dapat altar. Itu tuh diurutin, guys. Jadi itu sebenarnya tuh diurutin. Jadi misalkan ini nomor 1, sebenarnya kayak ini kan 2 3 1 4 gitu kan. Jadi diurutin tadi sebenarnya bukan kayak gitu, bukan urutan ini, tapi urutannya itu tadi kayak tadi itu nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Tadi diurutnya nyala 1 2 3 4. Jadi tapi ini aneh, beda-beda gitu loh, guys. Itu enggak rapi yang 1 2 3 4, tapi kebalik-balik gitu loh, guys. Hasilnya, oh gitu. Oke, okay. No problem, gue mah. Let's go, kita naik atas. Nih, kasian banget ya. Kita gak usah ngebunuh dia di atasnya. Istirahat dengan tenang, kawan. Bola lagi, guys. Ingat item. Ah, item, guys. Gak dapat lagi satu koin. Wow. Kalian lihat, guys, di bawah sana, guys. Item-item, guys. Itu gede banget. Udah kayak tsunami. Oke, guys. Kayaknya cukup dulu untuk video kali ini, guys. Kayaknya kita udah main sampai 30 menit. Dan ini kayaknya gamenya tuh stage-nya tuh nggak ada akhirnya ya, guys. Jadi tetap berlanjut, berlanjut, dan berlanjut gitu, guys. Jadi, so menurut gua kayaknya kita udahin dulu. Kita akan, next videonya kita akan mungkin ke bawah sana. Dan kita akan ngelawan boss kayaknya, guys. Feeling gue gitu. Kalau tadi kita udah ngelawan dua tipe kegelapan ya, guys. Yang pertama tadi cakar, yang kedua lempar granat. Nah, di bawah gua nih, tepat banget di bawah gua itu ada kayak tsunami kegelapan gitu, guys. Nah, feeling gua kayaknya ada monster kuat di bawah sana. Oke, okay. Kalau gitu, kita udahin dulu videonya. Jangan lupa untuk like video ini ya, guys. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, guys. Karena subscribe itu gratis. Dan
Kalau kalian sudah subscribe, tandanya kalian sudah mendukung gua guys untuk tetap membuat video dan menghibur kalian semua guys, dan tetap mereview game-game yang ada di luar sana guys, yang bagus-bagus yang gua rekomendasi buat kalian. Oke, guys, kalau begitu sampai jumpa di next video berikutnya. See you, bye-bye. Stay humble.